Berikut adalah draw perempat final Sri Lanka International Challenge 2024. Tunggal putra. Pertandingan perempat final Sri Lanka International Challenge akan dimulai pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat dan belum ada info live streaming. Di perempat final tunggal putra, India berhasil menempatkan 7 wakilnya dari 8 tempat perempat final. Di perempat final tunggal putra, Mithun Manjunath dari India akan melawan sesama pemain India, Kartikey Gulsan Kumar. Head-to-head kedua pemain adalah 2-0 untuk keunggulan Mithun Manjunath. Siddharth Pratap Singh dari India juga akan melawan sesama pemain India, Abhishek Saini. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Di perempat final lainnya, Meiraba Luang Maisnam dari India juga akan melawan sesama pemain India, Ritvik Sanjeevi Satish Kumar. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Dan Ko Jing Hong dari Malaysia akan melawan pemain India, Rushendra Tirupati. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Tunggal Putri. Di perempat final tunggal putri, Tamanwan Nititik Rai dari Thailand akan melawan pemain Indonesia, Aisyah Sativa Fatetani. Pertandingan ini merupakan match ketiga dan dimulai sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 0-1 untuk keunggulan Aisyah Sativa Fatetani. Sementara itu, Siti Zulaikha dari Malaysia akan melawan pemain India, Raksita Sri Santosh Ramrai. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Di perempat final lainnya, Isharani Barua dari India akan melawan sesama pemain India, Dipshika Singh. Head-to-head kedua pemain adalah 1-0 untuk keunggulan Isharani Baruah. Dan Ruzana dari Indonesia akan melawan sesama pemain Indonesia, Kaila Legiana Agata. Pertandingan dua wakil Indonesia ini merupakan match keempat dan dimulai sekitar pukul 17.45 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 0-1 untuk keunggulan Kaila Legiana Agata. Ganda Putra. Di perempat final ganda putra, Pongsakon Tongham, Wong Saten Tongkam dari Thailand, akan melawan wakil Indonesia, Rahmat Hidayat, Yeremia Eri Yoce Yaakob Rambitan. Pertandingan ini merupakan match ketiga dan dimulai sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-0. Sementara itu, Kang Hai Sing, Aron Tai dari Malaysia, akan melawan wakil Thailand, Tanyatep Sanitpong, Nutapong Firiyakit. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-0. Di perempat final lainnya, Chayanit Joshi, Mayang Rana dari India, akan melawan sesama wakil India, Divyam Arora, Arsh Muhammad. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-0. Dan Muhammad Fahrikar, Alwin Jance Putra Mainaki dari Indonesia, akan melawan wakil Malaysia, Brian Jeremy Goting, M. Fazrik Muhammad Razif. Pertandingan ini merupakan match kedua dan dimulai sekitar pukul 16.15 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-0. Ganda Putri. Di perempat final ganda putri, Paula Lin Chau Hok, Lauren Lam dari Amerika Serikat, akan melawan wakil India, Rasmi Ganesh, Amruta Pramutesh. Isuri Atanayake, Situmi De Silva dari Sri Lanka, akan melawan wakil Thailand, Pichaman Pechravi Susin, Nan Napas Suklat. Sementara itu, Prinda Patanawiritipan, Atitaya Povanon dari Thailand, akan melawan wakil India, Faisnavi Katkekar, Alisa Han. Dan Pretana Alvekar, Merunmaye Despande dari India, akan melawan rekan senegaranya, Rutaparna Panda, Swetaparna Panda. Ganda Campuran. Di perempat final ganda campuran, Newaduang Mangkonloy, Atitaya Povanon dari Thailand, akan melawan wakil India, Satwik Reddy Kanapuram, Faisnavi Hatkekar. Leong Lokchong, Weng Chieng dari Makau, akan melawan wakil Thailand, Puanat Horban Luekit, Chasini Korepap. Sementara itu, Ganesh Vitalji, Rasmi Ganesh dari India, akan melawan sesama wakil India, Ashit Surya, Amruta Pramutesh. Dan Viswa Tejgoburu, Vishakha Toppo dari India,
juga akan melawan sesama wakil India, Mayang Rana, Jia Rawat.